بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم صل على نبينا وسيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين الى يوم الدين Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Pemirsa sekalian, uh, pendengar setia, pemirsa setia channel Romiso TV, begitu juga rekan-rekan yang mendengar dari Kobar Islam Academy dan rekan-rekan artifisi yang juga telah membantu menyiarkan kajian rutin kita di malam hari ini. Malam ini kita kembali membahas kitab Bulughul Maram, kitab nikah Persiapan bagi yang ingin menikah tentu saja mesti tahu seluk beluk keluarga itu seperti apa. Kali ini kita bahas tentang istri. Yaitu model rambut ini dalam pembahasan ushratun nisa yaitu tentang pergaulan. Bagaimana cara mempergauli istri? Sehingga hadis ini model rambut istri yang sesuai tema yang ada dan ini pertemuan ke-31 ya. Nah, ini yang nanti kita angkat. Pemirsa sekalian, untuk pertemuan besok malam sebelumnya ada pengumuman untuk diliburkan tapi saya tidak jadi libur. Tapi besok malam saya selingi dengan giveaway. Jadi giveaway-nya ya kita sebut kuis aja lah. Kuis ya kuis dan akan mendapatkan hadiah-hadiah -hadi menarik. Bisa jadi saya kasih diskon untuk yang mau menikah bulan ini atau mau pesan buku untuk menikah di dalam waktu dekat ini bisa dapat diskon untuk belanja atau untuk memesan souvenir nikah berupa buku zikir di toko Wifi. Ada juga buku-buku saya yang ada beberapa yang bisa saya bagi juga di lemari buku saya. Di dalam kamar itu ada beberapa buku yang nanti bisa saya bagikan, namun kuis ini nanti seputar tema kita malam ini, ya sekaligus muroja'ah yaitu nanti saya akan susun pertanyaan-pertanyaan yang ada, mungkin saya lebih uh, share lebih dulu di media sosial, share lebih dulu di media sosial, tinggal uh, ditanyakan gitu, mungkin saya matikan komen sehingga nanti tinggal memikirkan untuk oh ini pertanyaannya kayak gini, atau mungkin saya taruh di story, story yang ada di instagram ada juga kan di Facebook ya. nah itu tinggal himpun jawaban-jawaban yang ada yang ada mungkin sekitar 20 pertanyaan atau 30 pertanyaan saya akan susun Anda tinggal menjawab saja dari pertemuan-pertemuan kita yang sudah kita lewati ini, pasti kan ada yang mencatat pasti juga kan ada yang sudah catat faedah-faedahnya nah tinggal nanti pertanyaan-pertanyaan yang ada tinggal dirangkai saja sampai uh, sesuai dengan ini, tapi nanti saya tetap tanya sesuai dengan urutannya ya mungkin kita akan layani cuma dijawab via telepon saja untuk besok bisa lewat zoom maupun lewat telepon langsung lewat zoom maupun lewat telepon langsung maka kalau ingin tahu infonya di saya biasanya taruh info juga di channel Romeso TV di bagian postingan itu nanti tahu ada infonya bisa ikuti itu ya itu bisa diikuti Uh, makanya yang belum subscribe channel Ramesa TV segera subscribe juga yang belum mengikuti Instagram pribadi kami yaitu M Abdul Wasikal bisa follow juga agar ada story ada update status terbaru terkait untuk besok malam ada quiz dan giveaway nantikan saja mudah-mudahan anda termasuk yang beruntung mendapatkan hadiah buku-buku menarik dari kami uh, di kesempatan besok bisa jadi dapat souvenir nikah dapat diskon atau bisa jadi juga dapat buku-buku yang mungkin anda belum punya. Ya, nantikan untuk infonya mudah-mudahan besok pagi atau besok siang sudah ada dan nanti siap-siap untuk memberikan jawaban seperti yang tadi kami maksudkan. Baik kita lihat tadi 1.027 ini pertemuan 31. Ini cukup lama juga ya berarti kita sudah kaji hampir dua bulan nih ya untuk materi ini. Sekarang kita bahas hadis tentang model rambut di sini. Ini Imam Ibnu Hajar sebenarnya membawakan hadis ini dengan tujuan ya, beliau sengaja masukin dalam bab dalam kitab ya, Isyratun Nisa yaitu pergaulan dengan istri ya. Ini tujuannya adalah supaya saya akan sebutkan uh, perkataan dari Syekh Abdullah Fauzan Yeah. Beliau katakan, seringkali dilakukan oleh Ibnu Dakik Al-A'id dan juga Ibnu Abdul Hadi Bahwa hadis ini dimaksudkan untuk menyatakan bolehnya wanita berhias diri di hadapan suami Dan perlakuan seperti ini dituntut Asalnya untuk berhias diri di hadapan suami bebas bebas dengan model apapun. Jadi para akhwat, mungkin ada juga ibu-ibu muslimah yang hadir malam ini. Ingat model rambutnya bebas. Bentuk berhias dirinya bebas kalau itu di hadapan suami. Justru yang dibatasi kalau keluar rumah. Namun kalau di hadapan suami itu bebas. Kemudian dikatakan oleh Syekh Abdullah Fauzan, "Naha an kecuali di situ ada beberapa bentuk berhias diri yang dilarang, seperti nanti menyambung rambut, mentato, dan yang lainnya. Ya, menyambung rambut, mentato, dan yang lainnya. Nah, kita lihat ini hadisnya sepertinya singkat. Mungkin sekitar 10 sampai 15 menit saya, saya, sampaikan materi. Maka yang mau bertanya, silahkan langsung tuliskan pertanyaannya di komentar YouTube. Pertanyaan umum juga tidak apa-apa, tidak kaitannya dengan materi, silahkan dan siap-siap juga bisa telepon lewat call lewat Zoom maupun nanti yang call langsung dari telepon Darussolihin Radio DS di 0812 28185131. Gitu juga mendengar lewat Instagram maupun Facebook bisa bertanya langsung kami tidak menjawab lewat komentar atau membaca komentar yang ada di Instagram ataupun di YouTube eh, yang di Facebook. Bisa langsung bertanya di 0812 28185131 dan itu silakan disimpan sebagai nomor uh, radio DS. Jadi setiap kali ada kajian bisa manfaatkan itu untuk tanya jawab. Sekali lagi di 0812 28185131 dan mulai sekarang bisa tuliskan pertanyaan di kolom komentar yang di YouTube maupun di Zoom ada di chat. Silakan tuliskan komentar nanti kami akan siap menjawabnya. Walaupun nanti tidak sesuai dengan tema tidak masalah ya. Walaupun tidak tema, keluarga juga atau tema anak muda juga tidak masalah. Kami buka ya siapa tahu ada yang memang kurang jelas untuk materi-materi materi yang kami sampaikan selama ini di channel Romeso TV bisa tanyakan pada malam ini juga. Dari Ibnu Umar ya radhiyallahu Nabi sallallahu alaihi wasallam la'anal wasila wal mustausila wal washima wal, wal mustaushima. Dari Ibnu Umar radhiyallahu bahwa Nabi SAW wasallam itu melaknat al-wasilata. Orang yang menyambung rambut. Wal mustausilah dan orang yang meminta disambung rambutnya. Mustausilah ini yang meminta. Kalau wasilah itu yang menyambung. Nah, ini jadi konsumennya di sini ya. Wal washima wal Begitu juga untuk orang yang mentato. Begitu juga mustawshima. orang yang meminta untuk ditato. Dua hal berarti di sini yang dilarang dalam hadis ini. Ya, dua hal yang dilarang dalam hadis ini. Nah, coba kita lihat hadis ini mutafakun riwayatkan oleh Bukhari dalam tentang masalah pakaian malah yang dibawakan oleh Imam Bukhari ini bab al-mausulah yang disambung Kemudian juga diriwayatkan oleh Imam Muslim. Nah, di sini menunjukkan ada doa laknat. Laknat sendiri kita sudah tahu itu jauh dari rahmat Allah. Di sini katakan oleh Syekh Abdullah Fauzan, at, -tordu, at -tordu wal ibadu an rahmatillahi ta'ala. Jauh dari rahmat Allah taala. ini dari Allah. Ya, artinya ini laknat kalau Nabi SAW doakan berarti Nabi doakan untuk jauh dari rahmat Allah. Namun kalau itu ada laknat yang ada pada manusia. Kalau manusia misalnya ucapkan laknat berarti ini maksudnya adalah mencela mendoakan jelek. Dan yang dimasukkan dengan wasilah dan mustausilah ini dikatakan oleh uh, Harawi wasilah dan musta'usila ini pada rambut. Yaitu dia sambungkan rambut yang satu pada rambut yang lainnya, rambut seseorang dengan rambut yang lain. Yang kita bisa lihat pada wanita yang pakai rambut palsu, konde ya wig. Ya. ini dilarang di sini. Sebenarnya bebas dia mau bermodel rambut apapun, mau rambutnya lurus, mau rebonding, kayak mau keriting, kayak bebas. Tapi kalau sudah modelnya seperti ini dilarang karena hadis yang melarangnya. Tugas kita cuma samikna wa ta'na saja. Juga ada al-washima wal-mustaushima orang yang mentato dan yang meminta ditato. Kita tahu kan tato itu dari mana kan? Dari jarum kemudian uh, ditusukkan pada kulit ya sampai muncul gambar-gambar tertentu. Dan lebih cenderung identik itu bukan orang-orang yang baik ya. Orang yang mentato itu. Kita persepsi kita ketika kita tahu orang ini mau mentato diri, kita tahu ini karena dia putuskan dirinya untuk mentato sendiri itu berat bagi dia. Dia timbang-timbang dulu kalau belum siap menerima uh, tato tadi, paling dia tidak akan lakukan. Nggak mungkin itu dilakukan oleh orang-orang yang biasa ke masjid. Dia jadi imam masjid ataupun jadi orang yang perhatian pada ibadah itu nggak mungkin lakukan. Ini orang-orang yang jauh dari agama saja yang melakukan tato tadi. Nah, sekarang kita lihat kesimpulan dari hadis ini. Hadis ini menunjukkan dalil, diharamkannya menyambungkan rambut, yaitu wanita tidak boleh menyambungkan rambutnya dengan rambut yang lain dengan tujuan untuk berhias diri, walaupun suami yang minta. Jadi kalau dalam hal berhias, dalam hal berhias namun itu dalam hal yang haram, permintaan suami tidak dipenuhi. Ya, permintaan suami dalam hal ini tidak dipenuhi. Kalau itu dalam hal yang lainnya yang mubah-mubah saja bisa dipenuhi. Misalnya tadi ya, suami minta rambutnya diluruskan karena agak-agak keriting sih rambut istrinya ini, enggak masalah dipenuhi. Kamu nah, kalau sudah hal yang haram seperti ini menyambungkan rambut nggak boleh, karena di sini doakan laknat al wasilah wal musta'usilah menunjukkan haramnya perbuatan tersebut dan ini kalau didoakan laknat, kata para ulama ini masuk golongan al kabair dosa besar dan ini kata Syaikhul Muslim ini tersebut dengan Yahudi dan juga ini mengelabui orang. bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutnya dengan zur. Namun kalau disambungkan dengan yang lain, misalnya ada dengan kain tertentu, ada dengan uh, jenis ikatan-ikatan tertentu, ya kayak ikatan rambut gitulah. Dia sambungkan di belakangnya. Ini bukan rambut dengan rambut yang disambungkan ya. Dan itu tidak mirip rambut. Beda kalau disambungkan dengan sesuatu dan itu mirip rambut ya. Seperti wig kan rambut palsu ya. Maka kalau dilihat seperti itu ya tidak ada larangan. Walaupun sebagian ulama ada yang melarangnya di situ. Bahkan dikatakan dari jumhur. Namun ada yang katakan tidak sampai seperti tidak sampai diharamkan seperti perkataan Ibnu Kudama dan ulama-ulama yang lainnya. Karena itu tidak disebut dengan menyambungkan, karena kan ditambahkan dengan model lain, bukan dengan model rambut gitu. Nah, Fauzan sendiri mengatakan kalau rambut disambung dengan rambut itu mamno, nggak boleh. <tuh> Namun ketika menyambungkannya dengan kain tertentu, jenis bahan yang lainnya bukan rambut dan bukan mirip rambut, maka seperti itulah bahasa, tidak masalah. kadang kita tidak sebut juga dia itu menyambung rambut, kalau kita sebut dia itu wasil penyambung tadi itu menyambungkan rambut dengan rambut. Kemudian faedah yang berikutnya lagi haramnya tato. Dan Nabi SAW itu melaknat al-washimah wal-mustawshimah. Melaknat orang yang mentato dan yang minta ditato. Dan melaknat ini cuma ada dalam perbuatan yang haram saja. Melaknat ini cuma ada dalam perbuatan yang haram saja. nggak mungkin yang di luar itu. Dan di sini orang yang mentato itu telah merubah hal khalqillah, telah merubah ciptaan Allah. Karena ini kan diubah itu bagian kulitnya itu diubah dengan sesuatu yang permanen di situ. Walaupun ada juga tato yang tidak permanen, namun seperti itu tidak boleh. Dan dia termasuk ketika mentato juga jarum masuk, dia menyiksa dirinya di situ. Ini beda kalau ada orang itu yang berobat, ya dia itu berobat ya. Terus ada bekas tanda gitu, itu bukan maksudnya tato di situ. Maka kata Syekh Abdullah Fauzan beliau katakan kalau bisa tato itu dihilangkan dengan diobati dengan cara tertentu Kalau memang sesuatunya dengan cara itu melukai, jika itu sampai merusak diri, atau sampai organ tubuhnya itu hilang, atau terjadinya sesuatu, maka tidak wajib untuk dihilangkan. Berarti kalau ada mudorot untuk hilangkan tato tadi, berarti tato tersebut tidak wajib dihilangkan. Cukup tobat, kata beliau. Dan sekali lagi kaitannya Ya, kaitannya pembahasan rambut dan tato ini maka model rambut ibu-ibu muslimah, model rambut para istri untuk suaminya bebas selama itu tidak dilarang oleh syariat. Sampai pun dalam hal mewarnai rambut, kecuali mewarnai warna hitam ya. Sampai pun dalam hal mewarnai rambut, jika memang itu permintaan suami tidak masalah menurut sebagian ulama. kalau saya lebih prefer untuk muslimah, dia bisa mewarnai rambutnya kalau sudah tumbuh uban itu lebih aman. Dia memirang ya dari warna hitam kalau sudah uban. Dia bisa memirang rambutnya. Adapun model rambut bentuknya bagaimana, ada poni atau tidak, ya mau diluruskan atau tidak seperti yang kami sebut tadi, maka itu bebas tidak diatur artinya selama tidak melanggar syariat sah-sah saja dengan model-model rambut yang macam-macam. Wallahu a'lam Insya Allah besok kita bahas ya ingat kuis dan giveaway. Tunggu saja infonya dan pertanyaan-pertanyaan yang ada akan kami share lebih dulu insya Allah. Baik kami buka lewat zoom monggo silahkan pertanyaan. Masih ada waktu sekitar 35 menit. Baik Ustadz, uh, silakan Umum Saima. Umum Saima, uh, mungkin saya baca via chat terlebih dahulu ya Ustadz. Ya silakan itu Ustaz Afwan, anak mau tanya Kalau sudah terlanjur ditato dan terus bertobat Tapi tato sus susah dihilangkan Apa tetap dilaknat? Syukran Ustaz Tadi yang penting tobat Kalau bisa dihilangkan, hilangkan Namun kalau menghilangkannya ada motorot, Maka dibiarkan saja Wallahualam Terus ada lagi? Nah, uh, via audio silahkan Umu Imam Nah, Assalamualaikum Ustaz Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Silahkan Tadi bagaimana Kalau misalkan Kan kita diikat rambut itu tidak apa-apa Tapi kalau sampai me... meninggi, gitu. meninggi. meninggi Meninggi Berarti di atas sini Jadi punuk unta ya. Gak boleh Itu model rambut yang walaupun terlarang Walaupun Di rumah. Walaupun... Walaupun... Di dalam rumah Walaupun di dalam so, rumah sejaan. Tetap ya. baiknya dihindari ya, Baterainya mau habis yang Macbook Ya ada Sebaik lagi Wa'iyakum uh, Silakan Umu Abdillah Umu Abdillah Wa'alaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh silakan Ya Maaf Ustaz Ya, ini di luar tema ya Ustaz. Iya silakan. Uh, Boleh. Saya titik-titik ya. uh, gini Ustaz, uh, teman saya itu kan suaminya selingkuh ya, dan utangnya hutang. Nah, apa istrinya istrinya ini disuruh ikut mikir gitu loh Ustaz. Nah, sedangkan apa? Ustaz disuruh Ustaz, mikir utang. Disuruh ya, memikirkan disuruh utang. Ikut mikir Iya. Nah, Sedangkan apa istrinya itu tidak diberi nafkah batin dan istrinya itu selalu disuruh ngalah sama ini sama selingkuhannya gitu ustad. Dia itu bingung sedangkan uh, si istri ini keadaan sekarang hamil besar dan mau melahirkan gitu, loh ustad. Dan beliau juga mas, uh, punya dua anak yang masih kecil uh, itu baiknya gimana ya ustad, solusinya buat dia gitu ustad. Apakah dia uh, si istri ini? Lebih baik meminta cerai atau tetap bersabar. Tergantung si istri nih, ya, dia pandang yang jadi masalah apa ya bertahan ataukah kamu minta cerai sih. Tapi kalau lihat keadaan dia hamil tua, saya sebenarnya kasihan banget itu. Terus di keadaan seperti ini suaminya selingkuh lagi, musibah ya, banget kita. ini. Jadi mungkin solusinya dia sabar-sabar dulu ketika sudah melahirkan dan tidak putuskan lagi coba. Oh gitu. Tapi gini Ustaz suaminya itu minta izin sebenarnya pengen. Ini loh Ustaz kayak pergi pergi jauh gitu kayak merantau. Tapi kita kan juga nggak tahu. Masnya si istrinya kan nggak tahu soalnya yang suaminya itu memang suka gitu loh Ustaz kayak main cara kayak gitu loh Ustaz takutnya nanti kan si istri tinggal itu nanti kayak ditinggalin masalah hutangnya itu lo ustaz jadi dia kayak apa ya kayak dikejar-kejar hutang gitu lo ustaz takutnya istrinya kayak gitu jadi istrinya yang berutang suami tapi mungkin pakai nama istri kali ya gimana ustaz Mungkin pakai nama istri ya ketika berutang. Kenapa? Stak, kenapa? Jadi suaminya itu berutang. Terus? Iya Ustaz, jadi ini Ustaz, istrinya tuh nggak pernah tahu dia hutang itu uangnya dipakai buat apa itu nggak pernah tahu Ustaz. Tahu tahunnya tahunnya itu cuma setiap hari ada orang ke sana nanti hutang, sedangkan si istri nggak tahu apa apa Ustadz. Si istri itu setiap harinya hanya dikasih nafkah sama ini sama suaminya gitu aja sih Ustadz. dia nggak tahu hutang hutang itu buat apa. Ya, taib. saya bahas, bahas, bahas lebih sederhana lagi, Bu. Nanti ini soalnya terlalu panjang nanti ada masalah. Uh, jadi saran saya si ibu tadi suruh sabar dulu, tunggu sampai dia melahirkan saja. Gitu saya saran saya. Iya. Oh. Yeah. Oh. Baik. Silakan yang lainnya monggo. Selanjutnya silakan ibu Anissa. Ibu Anissa, silakan Bu. eh, uh, Mungkin insang kali ya? Yes, ya, ya. Uh, ya Bismillah, uh, Ustadz mau bertanya. Iya. Yeah. Uh, mengenai uh, sodako untuk orang tua yang sudah meninggal atas nama kita anak itu diperbolehkan tidak, ya, Ustadz? Sodako atas nama orang tua yang sudah meninggal, jadi anak sodako atas nama orang tua. Boleh yang yang dan sudah... itu nyampe dan ini sepakat ulama nyampe -nya. Uh, terus kemudian diniatkan dalam hati aja atau nanti misalnya kita kasih itu boleh dilafatkan ini untuk orang tua saya gitu atau Bisa dilafatkan bisa dalam hati, dalam hati pun oh, sudah iya. sah. Oh iya, terus Ustadz mau tanya lagi yang kedua, nah di keluarga besar anak itu kan masih mengadakan tahlilan dan acara-acara yang itu ya Ustadz ya yang bid'ah nah kadang jadi kumpul keluarga ketika acara itu kemudian ya. anak sering tidak menghadirinya gitu ustadz nah tapi jadi bahan pembicaraan kalau seandainya anak bantu untuk acara itu sama aja apa diperbolehkan atau tidak ustadz yang jelas salah semuanya hmm. gitu. jadi nggak boleh ustadz ya gini saya kasih solusi jangan dulu bilang nggak boleh hmm. Masalahnya kita itu hidup tidak selamanya itu mulus dan lancar-lancar saja. Ya, pasti ada yang suatu waktu kita akan ketemu dengan dua mudorot yang mesti kita pilih salah satu. Jadi tidak semuanya ibu itu mesti jalani semuanya baik, semuanya enggak. Pasti akan ketemu satu keadaan itu, dua mudorot ketemu sekaligus. Saya enggak hadir itu kena masalah, saya hadir itu acara bermasalah. Maka solusinya adalah cari mudorot yang lebih ringan. Ambil mudorot yang lebih ringan. Paham ini Bu? Contohnya apa Ustaz? ambil mudorot? Ya itu contoh coba. Kalau nggak hadir apa risikonya? Ya itu jadi bahan pembicaraan. Bahan pembicaraan. Ya. Kalau hadir apa masalahnya? Yang menghadiri acara bid'ah. Nah mana yang lebih ringan? Yang lebih ringan. <tuh> ini ya Ustadz ya, hadir ya Ustadz ya Hadir Tapi mungkin cuma di belakang, gak usah ikut di acara inti hmm. Karena kalau konflik dengan keluarga itu sulit sembuhnya Konflik ini sudah diselesaikan, maka konflik dikurangi Paham ya? Hmm. ya Ustadz. Iya Ustadz berarti kalau anak eh iya tadi dibilang iya sudah terima kasih ya khair wah iya Waiyakum. satu lagi sebelum saya balik ke telepon saya beralih ke telepon monggo sama di YouTube juga banyak nih anak Ustaz saya bacakan via chat bismillah Ustadz, apakah boleh akhwat yang belum menikah ingin smoothing atau bonding rambut apa hukumnya smoothing atau bonding rambut ustaz masih boleh-boleh saja enggak masalah kalau besok suami yang minta malah menjadi wajib nanti satu lagi di chat coba Uh, Assalamualaikum Ustaz ya, ada keuntungannya apabila kita mendapat haid untuk membaca doa haid dan apa ada perbedaan antara mandi haid dengan mandi junub? Taip. Kalau yang pertama tidak ada, kalau yang kedua perbedaan mandi haid dan mandi junub, kalau menurut jumur ulama nggak ada perbedaan. Tapi kalau menurut mazhab Hambali ada perbedaannya dari sisi ketika mandi haid si wanita melepas ikatan rambut. Namun kalau jumhur kebanyakan ulama tidak mensyaratkan melepas tadi. Cuma disunahkan saja. Nggak lepas nggak apa-apa. Dan ini yang lebih kuat karena ada riwayat dari Aisyah. Aisyah itu pernah menegur Abdullah bin Amr bin Al-As. Dia ketika itu berfatwa kepada para wanita. ya Dia berfatwa kepada para wanita. Coba para wanita ini kalau mandi haid atau kalau mandi. Pokoknya mandi secara umum ya. Mandi haid maupun mandi junub. Itu tolong ikatan rambutnya dilepas. Maka spontan ketika itu, Aisyah katakan, ini sungguh aneh sekali apa yang dikatakan oleh Abdullah bin Amr ini. Kenapa dia tidak minta sekalian wanita-wanita itu botak kepalanya? Karena masalahnya ada rambut ya, memang harus repot kayak begitu, repot sekali kalau disuruh lepas ikatan kan. Kenapa dia tidak minta sekalian digundul kepala si wanita tadi? Saya ini kata Aisyah saya ini mandi bersama Nabi SAW. berarti mandinya umum ya mandi bisa mandi haid bisa mandi junub ya saya mandi bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam saya itu tidak pernah itu lepas ikatan rambut tuh ini kata Aisyah maka jumhur berpendapat melepas ikatan tadi tidak sampai wajib ya disunahkan saja sehingga kalau ditanya ada perbedaan atau tidak menurut pendapat jumhur ulama kecuali mazhab Hambali ya, itu tidak dibedakan. Ya, tidak dibedakan. Walau alam ini dalil yang lebih kuat. Baik, saya beralih dulu ke YouTube. Kalau ada telepon langsung silakan ya. Ada, angkat. Ya waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan dari mana dengan siapa dari mana? Umum obaid, fadl. silahkan umum obaid. berarti tidak pakai wali ada wali yang lain kan ini resmi kau apa bukan ya sudah Coba nanti kalau resmi KUA silahkan tanya ke KUA KUA punya prosedural untuk perpindahan wali Peralian wali Sudah ada urutannya itu Saya bukan bilang perbolehkan Ada urutan Makanya saya tadi kalau tanya KUA KUA itu kasih urutannya Kenapa nggak nikah lewat Kenapa pertanyaan ini Pertanyaan ini kenapa tidak le, nikah lewat KUA kenapa yang nanya ini tidak nikah lewat KUA? Tahu nggak ada mudorot dan manfaatnya? Tahu nggak? Ya sudah. Saya tidak bahasa bahasalah hukum, Masalah hukumnya sah, mudorotnya ada. Semua ada konsekuensi, tapi bagi wanita yang tidak punya ikatan, uh, tidak punya kekuatan hukum di KUA, mudorotnya lebih besar bagi dia. Sekarang, kalau misalnya mau gugat cerai, gugatnya ke siapa? Tapi, kalau ada pembagian waris, mau minta tuntutan waris siapa? Dia punya kekuatan hukum apa? Paham kan? saya pakai logika-logika aja nih sebelum saya turunkan dalil nih saya tidak mempermasalahkan akad nikah yang di kau yang di KUA tidak ada gitu tidak namun mudorotnya bagi seperempuan itu lebih banyak dibandingkan kalau dia nikah resmi lewat kantor urusan agama kalau ditanyakan lagi ya kalau ditanyakan lagi dulu kan zaman nabi nggak ada nikah nikah resmi kayak begitu ini bukan masalah tidak ada. Dulu ada, ada Nabi SAW. Kalau mereka menggugat cerai, mereka datang kepada Nabi. Sekarang, kalau punya masalah kayak gitu, mau datang ke siapa? Paham ya? Teh, Baik. Masih lewat zoom lagi. Bolehkah memilih tanggal nikah misal? tanggal 20 bulan 10 tahun 2020 dengan alasan tanggalnya cantik ya dari sisi memilih seperti itu ya monggo silahkan-silahkan saja yang penting tidak punya keyakinan-keyakinan khusus apakah melihat aurat di kartun dihukumi sama seperti melihat manusia asli? kalau di kartun tetap sama ya, maksudnya kan efek dari melihat aurat itu mengundang syahwat kalau itu juga dari gambar itu mengundang syahwat sama gitu maka baiknya dihindari tidak memandang seperti itu apalagi memandangnya lama-lama juga dengan syahwat nggak boleh apakah ini saya jualan jualan makanan dan salah satu pelanggan saya ada yang pegawai bank bagaimana hukum transaksi dengan pegawai bank tadi karena harta dia belum jelas ya. Ya, dia punya pekerjaan yang haram, tapi kan dia punya sesuatu lain lagi yang dia dapati dengan cara yang halal, itu masih ada kemungkinan. Maka hartanya masih bercampur. Bertransaksi dengan dia masih dibolehkan kecuali kalau kita tahu murni harta yang dia bawa haram, murni. Ya. Maka baru tidak bertransaksi dengannya. Bolehkah kita belajar tahsin Al-Quran pada Ustadz yang bukan sunnah? Dan apakah boleh kita belajar tafsir kepada Ustadz yang bukan sunnah? Lebih baik cari yang lebih kenal sunnah. Afan Ustadz, misalnya seorang istri bersemir warna-warni. Ya, semir warna-warni, boleh nggak Ustadz? Tetapi ternyata mirip orang kafir. Nah, kalau mirip seperti itu, baiknya dihindari. Jadi, menyemir yang biasa saja. Tapi nanti menyemir nanti lihat uh, dari sisi semirnya itu bagaimana? Apakah membentuk lapisan baru di rambut atau tidak? Takutnya nanti menghalangi air masuk pada kulit rambut, ya? Itu dipertimbangkan. Kemudian yang kedua, saran saya tadi lebih bagus menyemir rambut ini dilakukan ketika rambut sudah berubah itu lebih aman. Baik, ada telepon. Assalamualaikum. Halo. Bersalam. Ya. Silakan mau tanya nih Ustaz J. tapi di luar tema, silakan. Uh, uh, gini Ustaz kalau misalkan apa, mau ganti barang gitu, iya, yeah. mau ganti ba ganti barang, ini barangnya uh, ragu gitu jumlah yang diganti itu berapa gak, tidak ingat, iya, yeah. tapi kemungkin kemungkinannya yang itu tiga gitu, kemungkinan yeah. tiga. Kalau misalkan diganti empat, itu gimana, ustaz? Enggak apa-apa, oh enggak apa-apa ya. Iya, itu bukan riba, uh, bukan riba ya. Iya, yeah. uh, terus pertanyaan lagi, ustaz? Uh, apa, apa hukumnya menggunakan barang yang apa? Barang, barang yang sabun wajah itu, barangnya itu uh, tidak ada label halal, terus yang jualnya itu uh, non-Muslim. Yang produksi siapa? Nggak, non, non, non muslim yang produksi. Enggak ini barang apa tadi sabun ya? Iya sabun wajah. Asalnya boleh digunakan. Boleh. Iya. Tapi, enggak ada label halalnya Ustaz. Tidak semua label halal jadi haram gitu. Apakah segala sesuatu yang tidak ada label halal semuanya jadi haram? Eh, itu tergantung, tergantung juga kayak Ustaz. Enggak, kaidahnya bagaimana kaidahnya? Saya ini nggak tahu nih ada bahan yang saya pakai ini ya pembersih ya. muka misalnya. Saya nggak tahu itu nggak ada label halalnya. Apakah jadi haram? Kaidahnya dari mana bilang itu haram? Iya, ya. kalau haram datangkan dalil. Kalau saya bilang halal saya nggak perlu datangkan dalil. Kalau bilang haram malah disuruhnya mana dalilnya itu haram? Karena kan asalnya mubah, boleh. Mau beralih pada haram harus datangkan dalil. Kalau nggak ada dalil nggak boleh. Ya, ya. Beri kembali ke hukum asal. Ya. Tay. Ya, terima kasih kak. Ji. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bolehkah wanita berambut pendek tapi tidak menyerupai laki-laki? Boleh. Rambutnya pendek boleh, yang penting rambutnya nggak tomboy kayak laki-laki. Baik, ada tanya langsung lagi silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan, Tuhan. dengan siapa di mana ini? Uh, dengan Umu Furkon. Umu Furkon, Fadl. Ya, uh, jadi begini Ustaz. Apa hukumnya seorang istri itu rebonding dan smoothing tapi... Uh, hanya maksudnya dia kan di luar ru, rumah itu kan pakai jilbab gitu ya. Iya. Itu boleh nggak ya Ustad? Siapa yang suruh bu? Uh, misalnya suami yang suruh. Ya sudah boleh. Iya uh, cuma ingin cantik di depan suami kayak Iya gitu. berpahala Insya Allah. Masya Allah. Iya. Ya udah. Seperti itu aja Ustadz. Jazakallah khair. Wa ayakum. Jadi nanti sekaligus jawaban untuk yang lainnya juga kalau tanya tentang rebonding smoothing tadi ya. Ada artikel saya juga di rumesa.com so yang sudah membahas tentang masalah ini. Bolehkah wanita tadi sudah rambut pendek terus? Ustadz, ukuran panjang rambut istri itu seberapa panjang atau pendeknya juga diperbolehkan? Pendek boleh, yang penting tidak mirip laki-laki, panjangnya terserah. Yang penting rambut bisa diurus dan juga gak banyak kutu. Gitu aja kaidahnya. Baik, ada yang tanya lagi silakan Fadol. lewat telepon silakan. Eh, nah, Assalamualaikum. Nah, cut. Baik, ini ada lagi sebentar ini malam ini banyak sekali ini karena saya suruh buka pertanyaan dulu sih. Aduh nah, ini. Ya. Nah, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dengan siapa di mana ini? Dengan Hari di Tangerang Ustaz. Silakan Pak Hari. Ustaz Afan, uh, di luar tema. Iya, Fadhol. Uh, jadi, beberapa kali saya dapat ikut sholat di belakang imam. Iya. Uh, terus, uh, lama dia. Apa yang <coughs> saya baca ketika saya selesai? Ini sholat uh, apa ini? Baca, saya selesai selesai baca apa? Surat, apa selesai baca di ruku, itidal atau sujud. Ustaz. Oh, jadi ini di luar bacaan ya. Jadi ketika ruku dia lama, gitu ya. Itidal dia lama, sujud juga dia lama, gitu ya. Bapak tinggal ulangi bacaan tadi, saya. misalnya di ruku ya. Subhanallah azim diulang lagi, Subhanallah azim diulang lagi, Subhanallah aladzim, Subhanallah azim terus. Karena bacaan ini tidak ada batasannya. Oh, masalah. Iya, ketika itidal. Uh, Tidaklah ada beberapa model bacaan ada robbana walakal hamdu ada robbana lakal hamdu ada dengan tambah bil wa ardi mil, mil tamin ya dan ada lagi bacaan yang lebih panjang lagi dari itu kalau dia misalnya imamnya belum-belum juga sujud tambah lagi bacaannya tapi kalau hafal gitu kalau nggak hafal ya berarti diam saja kalau tidak uh, yang sujud juga sama bisa diulang-ulang subhanarabbil a'la subhanarabbil a'la subhanarabbil a'la subhanarabbil a'la gitu berulang kali. Satu lagi ustad. Iya. Uh, untuk yang ketika kita sujud, ya. uh, sama posisinya lama juga. Iya. Kita pengen doa gitu, tad. Bisa tambah doa lagi boleh. Uh, doanya itu kalau bahasa Arab sedikit yang saya hafal, tapi boleh nggak di luar bahasa Arab dengan doa. Boleh kita, di, kita di dalam Mbak dengan bahasa, bahasa Indonesia. Bahasa kita sendiri gitu boleh pakai bahasa kita sendiri tapi tidak dilafatskan Gampangnya e, gampangannya gini di, di dalam batin atau mulutnya nggak komat kamit oh. kalau mulut komat kamit itu namanya baca di lisan. Baca di lisan disyaratkan bahasa Arab kalau dalam sujud. Oh, gitu ya. Iya. Syukran Ustadz. Iya. Ya, informasinya. Oh, iya warahmatullahi oh, wabarakatuh <Assalamualaikum tuk> Bagaimana cara meyakinkan orang tua Untuk menikah dengan syari Tanpa ada campur bau dan tanpa musik Nah ini ini termasuk rekan-rekan muda Yang sering nanya dan seperti ini Saya selalu sarankan pun kalau tidak bisa lobby banyak ngalah Karena ada yang baru tahu hukum ini Pas mau beberapa hari sebelum menikah atau dia telat untuk memberitahunya atau dia mau melobi orang tua nggak bisa orang tua tetap ngotot seperti itu ya kamu mau menikah atau nggak gitu loh karena kalau masalah ini di, diurus begitu panjang bisa jadi orang tua batalkan pernikahan keluarga besar itu marah mudaratnya lebih banyak maka ditimbang-timbang lagi gitu ya baik uh, telepon lagi assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dengan siapa di mana? Ana Kurnia Ustaz so, dari Jogja Ustaz so. Silakan Mas Kurnia Ustaz so, mau tanya Ustaz so, mau Iya Kira jodoh rumah Islam masih buka Ustaz so, untuk ikhwan Ustaz so. Ikhwan masih dibuka Nah bagaimana cara daftarnya so, Ustaz Akwan so. Ya hubungi teleponnya dong Dari nomor yang Bunda Liski masih aktif Ustaz so. Masih Sudah Mas, ganti tidak Ma aja, sama 0822 42 kali 33 satu lagi boleh, Ustaz? Iya, silakan. Kesempatan ini mungkin kalau boleh mohon doanya, Ustaz, supaya saya bisa istiqomah. Saya kajian kan sudah lama enggak kajian dengan langsung saat hanya live streaming. Ini mudah-mudahan tetap bisa istiqomah, Ustaz. Iya, mudah-mudahan Allah berikan istiqomah Sampai terus. Allah ibarik fi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wa 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 Baik. Saya masih, uh, saya balik lagi ke Zoom dulu, baru saya habiskan yang di YouTube nih. Monggo kesempatan terakhir di Zoom silakan. Uh, silakan Ibu Wiwit. Ibu Wiwit widiawati silakan, Bu. Ya. Selamat uh, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustadz, Bu. bagaimana uh, bagaimana hukumnya dengan Perias pengantin dia kan merias um, wajah uh, pengantin wanita ya dan tidak semua uh, ada di ruang kadang kadang kan kalau yang umum itu masih dipajang kelihatan dengan sama orang yang lain gitu itulah masalahnya problem para perias wajah tadi saya nggak ada solusi itu bu oh, gitu ya, tadi ya iya nah, ya. tapi dengan Menyambung e, termasuk kalau memasang bulu mata itu atau kontak lens itu e, termasuk yang tidak diperbolehkan. Memasang bulu mata apa yang disambung? E, bulu mata dari imitasi sih biasanya dari e, ini. Terus tapi nanti pakai lem setelah saya acara disambut lagi, dilepas gitu. Dilem. Dilem ya? Ya tapi... Uh, nanti selesai acara biasanya dilepas bukan extension ya Kalau sekarang kan ada yang tanam bulu mata Kalau hmm. ini nggak ditanam jadi uh, disambungnya itu menggunakan lem Tapi pada saat setelah selesai acara bisa uh, langsung dilepas lagi Dari sisi menyambungnya mungkin nggak masuk menyambung ya Karena itu bukan rambut dengan rambut Tapi itu iya. rambut dengan kulit gitu Iya, iya kan? Oh, gitu. Tapi dari sisi berhias dirinya yang ini nanti bermasalah karena masuk golongan tabarruj. Oh, iya, gitu ya? Iya, iya. Ya, Baik. Iya, iya. Afwan. Baik, selanjutnya lagi silakan dari Zoom. Nah, Ustaz, saya bacakan via chat. Ya. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz izin bertanya, berkaitan dengan dilarangnya berhubungan intim pada kemaluan istri pada saat haid, apakah hmm. larangan itu juga berlaku untuk wanita yang sedang nifas? Sama. Haid dengan nifas perlakuannya sama. Sesuatu yang tidak dibolehkan ketika haid, maka berlaku juga pada nifas. Wanita haid tidak boleh surat, wanita nifas juga demikian. Wanita haid tidak boleh setubuh suaminya, maka wanita nifas juga demikian. Sama. Terus. Assalamualaikum Ustaz bagaimana Assalamualaikum dengan tergantung. orang yang sedang sakit kanker setelah hmm. di habis rambut habis rambutnya ya. kemudian memakai wig? Apakah ada ultur baginya? Walau alam tidak ada, saya belum tahu. Jadi baiknya tidak, tetap apa adanya saja. Dia cukup menutup kepalanya dengan uh, jilbab. Wallahualam Terus. <tuh> Afwan, Ana mau tanya kalau sudah terlanjur ditato dan terus bertobat tapi tato susah dihilangkan apa hmm. tetap dilaknat sukan Ustaz? Tadi sudah dijawab tidak dilaknat kalau dia sudah tobat. Terus. Uh, Bismillah Afwan Ustaz mau bertanya bagaimana hukumnya apabila memirang rambut akan tetapi dengan niat untuk memperindah rambutnya dan ini seorang akhwat yang belum nikah namun rambutnya itu awalnya warna hitam kemudian dipirang jadi warna merah marun sedangkan orang ini telah hijrah hukumnya bagaimana Ustaz? ya, baik, ya karena sudah hijrah ya dia sebelumnya belum tahu hukumnya ya uh, tidak usah diubah lagi dengan warna hitam biar nanti berubah sendiri rambut tadi uh, kalau mau ya ubah dengan warna pirang mungkin, gak dengan warna merah marun gitu ya mungkin dengan warna pirang kalau mau ubah, tapi tidak boleh dengan warna hitam Terus, saran saya untuk Baik. berikutnya lagi, baiknya kalau mau mewarnai itu tunggu rambut uban dulu, tidak waktu muda untuk diwarnai, itu lebih aman. Terus. Bagaimana hukumnya kalau seorang akhwat dilarang potong rambut sama uminya sebelum nikah, namun setelah nikah terserah sama uminya? Eh, terserah Kak sama suami kata uminya. Tidak masalah untuk itu. Ya terus. Uh, silakan Bapak Ramadan Lamandi. Halo, Assalamualaikum. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Ustaz, izin bertanya. Silahkan. Uh, ini di luar tema, apa boleh hukumnya kita memakai baju, tapi baju itu ada bertulisan Arab, kayak taubat, tapi bahasa Arab gitu. Terus, kita masuk ke WC atau toilet, itu bagaimana hukumnya? Apa kita tulisannya? Itu apa? Tulisannya taubat ya, aja gitu? Tulisannya itu toba tapi tulisannya bahasa Arab gitu Ustaz. Itu bagaimana hukumnya Ustaz? Misalnya Lalu juga. Masuk. Hmm. Misalnya lagi tulisannya Abu Bakar, tulisannya Umar, tulisannya Ali. Itu kan bukan ayat. Oh. Yang tidak tapi boleh kan. kalau membawa masuk ayat di dalam kamar mandi di dalam kamar kecil. Ayat bukan nama Arab. Kalau nama Arab semuanya tidak boleh, maka orang Arab semuanya nggak boleh masukin nama Arabnya tadi di bajunya. Ukraina lebih berat lagi itu bukan orang Indonesia saja, paham ya? Waalaikumsalam. Ya. Waalaikum. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Baik satu lagi terakhir dari Zoom. Silakan Bapak Lukman. Waalaikumsalam. Ya. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Ya. Ya silakan. Uh, jadi, apabila kita tukar duit asing, tukar terus, duit uh, asing ya, ya duit terus asing dengan nilai yang udah disepakati. Jadi, misalnya, uh, misalnya udah pengen tukar duit, terus tiba-tiba uh, azan zuhur, jadi sholat dulu, baru balik lagi. Nah, waktu balik lagi, ternyata nilainya itu udah kurang dari, sebel dari waktu sebelum sholat zuhur nah itu boleh kita tukar duit dengan waktu yang mingguan atau yang sekarang? yang penting penukarannya tunai mana ketika uang mau diserahkan pakai kurs ketika itu juga? Bisa. iya misalnya kursnya di jam 1 itu dua belas ribu jam setengah satu itu sebelas ribu berarti dia tetap pakai dua belas ribu karena dua belas ribu dia mau tukarnya di jam satu dia bukan jam setengah satu Baik, baik saya beralih ke telepon ada silakan. Belum. Baik, ini ada di YouTube ini masih banyak. Apakah meluruskan rambut karena perintah suami itu harus dituruti? Termasuk merubah penciptaan Allah kah meluruskan rambut? Tidak. Kalau suami suruh tetap dituruti saja apa kata suami. Apakah hukum lelaki yang menolak berjima? Ya seperti yang kita tahu sebagai se, sebagai istri kan dosa besar jika menolak. Nah, apakah hukum laki yang menolaknya? Laki yang perlu sadar istri juga membutuhkan itu. Jadi dia harus penuhi kewajiban ini karena dia punya kewajiban bukan hanya untuk nafkah saja, dalam dia punya nafkah batin juga dia penuhi pada istrinya. Baik, angkat. Ya, halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan dengan siapa di mana ini? Dan Ana di Sulsel, Ustadz. Sulawesi Selatan, silakan. Iya uh izin bertanya Ustadz, ya. um, ini uh, bagi di, di, di luar tema ya Ustad ya? Silakan. Ya, uh, bagaimana Islam memandang uh, orang yang katanya punya six sense gitu Ustad? Apa? Yang katanya bisa baca karakter orang, hmm. bisa terus? Ada yang bisa melihat makhluk halus begitu? Nah, Indigo berarti? Iya. Terus? Ya, yang ditanyakan itu. apa? Uh, itu memang ada atau gimana Ustaz? Ada tapi dia orang aneh Oh gitu? Iya Karena Makhluk goib asalnya tidak bisa dilihat Kalau dia bisa lihat berarti dia yang aneh Oh Iya kan setan kan tidak bisa dilihat Kok dia bisa lihat setan? Dia yang aneh berarti Karena di luar manusia normal Dia tidak normal Oh iya Ustaz Iya Iya Satu lagi Ustaz Iya jadi, tadi itu uh, ada teman Ana yang curhat. Hmm. Dia itu katanya uh, sedang taruh dengan seseorang. Yeah. Nah, iya. Si... Nah, kemudian ada temannya lagi yang uh, bilang ke dia kalau uh, berdasarkan six sense-nya dia, dia melihat bahwa si Iwan itu orangnya matre, orangnya uh, ganjen sama cewek atau gimana. Dia tahu dari mana? Dia... Uh, katanya itu dia bisa baca karakter orangnya gitu. Enggak usah dipercaya. Tadi kan sudah saya bilang, hmm. kalau dia percaya berarti dia percaya pada orang yang nggak normal. Hmm. Itu ya Ustadz. Ya. Iya. Berarti kalau misalnya, uh, misalnya Ustadz ada ada Ikhwan yang uh, bisa yang mengaku punya six sense kayak gitu, hmm. terus taaruf itu diterima apa ditolak aja Ustaz? Kalau nggak kuat menghadapi dia, ditolak aja. Ah, uh, iya, iya, Ya, baik. Terima kasih Ustaz. Hai. Jazakallah khair. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terus masih ada lagi ini. Jika mengkodok puasa tidak bisa selesai dalam kurun waktu satu tahun, hingga bertemu Ramadan berikutnya bayar videonya cukup satu kali atau lebih dari satu kali tergantung ya ini kalau punya uzur maka tidak perlu ada uh, vidia, kalau tidak punya uzur dia sengaja tunda-tunda baru nanti ada tambahan video telepon lagi silakan assalamualaikum waalaikumsalam ustadz ya dengan siapa di mana bu guru ustadz iya monggo ustadz saya mau ini kan saya masih tetap ingin keluar dari pns tapi yeah. Seperti keluarga atau suami kan belum setuju. Terus gini Ustaz, saya itu kan masih kayak ya kesel gitu sama keluarga. Tuh, uh, kemudian dalam hati saya, kalau seandainya saya nanti mau di akhirat, kan kita kan hitung-hitungan, Ustaz, ya. Ya jangan salahkan saya kalau saya <tuk> menyelat keluarga, gitu. Karena pada saat saya kerja menjadi guru ini, uh, Ghibah itu mungkin saya tinggalkan gitu. Saya sulit sekali untuk <tonton tuk> nah, kadang teman-teman saya itu kan masih menghibah, jadi kemudian banyak masalah di sekolahan jadi itu yang saya takutkan tiap hari gitu Ustaz. itu gimana Ustaz? apakah saya ini salah ya kalau saya kayak dendam gitu ya sudah nanti kalau saya di akhirat nanti saya masuk dibiarin saja bu saya... dibiarin saja maksudnya gimana Ustaz? yang tadi gibah itu gibahin siapa itu kan gibahin ke pas sekolah saya itu kan memang banyak masalah katanya kayak dugaan korupsi kemudian kebijakan-kebijakannya kayak gitu jadi kita sering ngomongin gitu ibu nggak usah turut-turut campur untuk ngomongin juga biarin aja mereka tinggalin nggak bisa Ustaz. susah itu kalau nggak nasihati apa manfaatnya bicarakan itu kalau nggak ada bukti Iya kan kayak misalnya kebijakan jadwal kan pembagian apa kemudian kalau kalau dibicarakan itu. untuk memperbaiki nggak apa-apa kalau nggak ada solusi cuma ceritakan aib saja nggak boleh emang ya, kayaknya itu Ustaz. Uh, saya tuh sulit menghindar itu di sekolahan itu karena kan ada guru senior itu yang kan memang ya belum kenal tentang dosa giba kadang saya itu ngomong udah udah jangan giba tapi kan tetap aja dan saya tetap nggak tetap bisa dengar gitu nggak ustad ya nasihati semampunya dan tidak usah dengar mereka tidak, tidak, tidak kalau mereka tidak beru... Ber sama suami tadi gimana Ustaz? Saya dosa nggak ya? Apa? Perasaan saya sama suami itu kan kesel gitu. Terus kalau seandainya saya ada dosa, di dalam pekerjaan saya nanti, oke okay, nanti kita saling menuntut gitu Ustaz. Jangan kayak begitu, nggak boleh. Nggak boleh. Gak. Karena kan saya masih kerja di guru ini ya, karena bertahan karena untuk keluarga aja gitu Ustaz. Ya sementara seperti itu dulu Bu. Oh, iya sih. Hey. Nih, makasih Ustaz. Assalamualaikum. orang Baik, saya baca ini beberapa kali terakhir. Apa boleh sunnah di malam pertama ditunda ke malam lainnya karena ada kendala? Boleh saja. Ustaz, bolehkah wanita mengeritingi rambut? Boleh. Bagaimana jika suami ingin istri mengganti gaya rambut seperti artis bule yang menarik bagi suami di film? Ini karena suami gak jaga pandangan, dia bandingkan istri dengan bintang-bintang film suaminya suruh taubat nih ya nggak kayak gitu dong apa untuk banding bandingkan istri kalau mata suami nggak dijaga akhirnya dia banding bandingkan yang istrinya di rumah tuh Allah malam ini sudah jam 9 lebih saya nanti umumkan untuk giveaway tadi ya untuk umum sebenarnya manfaatin untuk besok insya Allah kita ketemu lagi pada pertemuan esok hari dan bisa sampaikan pada yang lainnya lagi nanti kan saja di yang belum subscribe segera subscribe ini nanti saya akan taruh di postingan Kemudian yang belum follow Instagram kami bisa follow juga termasuk juga untuk Facebook akan kami sebar semua untuk masalah giveaway ya pada pertemuan besok malam. Demikian kita cukupkan kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdik syadu ala ila ila anta astaghfiruka wa warahmatullahi wabarakatuh.